pas. Alhamdulillah mukarramin para hadirin, para hadirin, para santri, para masyarakat, para sepuh, para pengurus dan muslimin, bila haus alhamdulillah Hasan bin Ibrahim Manitus dari sangat amat berarti pertama-tama kita berdoa dengan setajam di sopor kekajian Allah Subhanahu Wa Taala karena pada dua kita dengan tahmid alhamdulillah alhamdulillah dengan mati dari musyawarah alhamdulillah berdoa alamin segala lima kelapan rahmat taufik hidayat dan nikmat kita bisa dihitung kita berdoa dengan setajam bisa dipanggil boleh untuk menjelaskan dan pada pembagian acara rutinitas kita bersama jamiah ini semoga kehadiran berubah jelas saja majlis berubah jelas saja dan semua dari Allah Subhanahu Wa Taala amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad semoga tetap ngalir terus jaga ajuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat para keluarga para ahli keluarga para dunia dan seluruh pengikut semoga cepat berlalu baca nasihatnya amin ya rabbal alamin. Saya nak berjalan ring awal fatiha tawassul melalui sunjina kali itu jelasah berkalapun kemudian na esnya kali itu jelasah berkalapun kemudian nama muharram berkalapun kemudian nama hari malam Jumat semoga saja bisa berbaca saja saya raja saya kena saya ingat berusaha ingat saya nampak berusaha nampak saja naik sekolah dan berusaha Allah berbaca saja selalu beri pertolongan serta Allah itu dalam berfokus ibadah berasok berdoa Allah dan saja hajat-hajat berfokus doa berfokus kemata roh berfokus keinginan berfokus ilmu berfokus cita-cita sebus bagus, doa-doa sebus bagus, baik urusan dunia dan akhirat ketujuh, yang berkata salam kisah Allah, yang berkata salam kisah Allah, yang berkata kehal yang cepat, kau cepat, amin, warahmatullahi wabarakatuh, amin, warahmatullahi wabarakatuh. Bilik visor, kelabaran baik kesumator, makin karena masuk tahun baru Hijriah ki abahu tahun baru Islam ki kadang tu bulan Muharram ki apa ni cerita bahasa tentang hijrah sekadar saos saya perlu ikhini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ben kalang sudah setajana para sahabat kadang tu ahijrah ternyata beni sekalian Rasulullah dan para sahabat hijrah dari kota Mekah ternyata benih sekalian duka di jalan. Jadi demi untuk ajak ke Islam, demi untuk ajak ke iman, ben ajak ke keturunan, ben keluarga dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah dan para sahabat hijrah pertama dari Mekah ke kota Habasyah. Kota Habasyah, Najasyi, agen makin negara Ethiopia kulit hitam. Ternyata yang asah alhamdulillah tangke sekadar jumlah para sahabat sekat sebagian 32 para sahabat akhirnya sampun oleh seberapa tahun Rasulullah ben Gusti Allah pangi pagar untuk hijrah dari kota Mekah ibukota Abinda ke Madinah Al Munawwarah Abinda ke kota Madinah. Lalu jadi pertanyaan mungkin ternyata Rasulullah dan para sahabat hijrah nika arpaki pakran langsung dari Allah. Para sahabat wajib hijrah. Karena Nabi tak hijrah dari Mekah, imma nyabut ada, imma Islam kemen. Artinya kau tuh murtad boleh. Ini ketaruhnya. Jadi demi untuk ajak ke Islam, demi untuk ajak ke iman, banyak para sahabat apinda dari kota Mekah dan ke Madinah ben peternak, ben rajin, ben keluarga sebisa beriman dari Mekah dan ke Madinah hale atinah setujutunya siapa dan compok itu lagi compok rampas benar orang kafir saya umbang seperti juga rampas maka keterjadian perang Badar aslinya Rasulullah tak niat perang boleh arampas artan Abu Sufyan minang kebalasan karena artan muslimin sekik berdi Mekah erampas sarang orang-orang kafir Quraisy. Sebagian sahabat di antara Suhaib Ar-Rumi
radhiyallahu anhu, Suhaib Ar-Rumi kali itu ahijro dari Mekah ke Madinah, ternyata abek telan. Jadi para sahabat dengan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nikah ahijro tanpa ngitek. Jadi mun sebagian para sahabat kadang takok iceket di tengah jalan, takok ben orang kafir apapun abeli boleh, ternyata sahabat sedua nih kan, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ternyata sedua nikah waktu ahijrah berangkat ke Madinah, setuju kumpul na orang-orang kafir Quraisy yang treban orang hebat sedua ni, orang sibengal demi Allah sedua ni. Entar ka kumpul na orang-orang kafir, orang kafir Quraisy. Siapa di antara tibin kapi seterlo binin janda atau berpotran jadi mak Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib berangkat untuk hijrah ke Madinah. Sapa setro bin randa wetran jati mah ambe di tengah jalan. Esok mah ada ngambe. Sebenarnya juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu waktu berangkat ke Madinah nyantai, bahkan dari bangal Sayyidina Umar dak orang kafir Quraisy. Umar bin Khattab berangkat ke Madinah. Sapa se pada dapat bersama Hamzah setro rajin randa potran jati mah ambe Umar di tengah jalan. Nika orang bengal keng karena Gusti Allah. Beni bengal karena nafsu. Beni bengal ngalah karena tibi. Beda. Bengal karena Gusti Allah, bengal karena nafsu. Mun bengal karena nafsu gini kan. Sandali kala orang isan terus. Nika kala orang empatena. Bengal gelung, nika bengal karena nafsu. Tapi bengal karena Allah, punten. Bengal karena Allah iki kan itu bareng atau bersyariat semena bi langgar ni ke taning belak, taning belak untuk mube. Ni ke bengal kaya karena Gusti Allah. Ni ke saya sahabat Suhaib Ar-Rumi. Sahabat Suhaib Ar-Rumi ternyata apindah dari Mekah ke Madinah abang telan. Abang telan apa napa? Sahabat punya apindah ampunan ke Madinah. Rasulullah pun debah ke Madinah. Sahabat Ar-Rumi Mekah sepi. Orang yang beriman sebut ni cakap cebanya tada Rasulullah lebih di Madinah atau kepikiran tak ada mungkin. Lah ternyata bi orang kafir Quraisy Suhaib Ar-Rumi ini kata ibagi ahijrah, tak ibagi pindah ke Madinah. Apa napa? Karena Suhaib Ar-Rumi ini ke pedagang luar biasa, sehingga Suhaib Ar-Rumi ini ke sangat kebutuh ben para sahabat, para orang-orang kafir Quraisy untuk berniaga, buat. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi nyari cara, dia remar setelah hijrah kok, setelah pindah ke Madinah. Tapi bagi tepal kudang, jompon ini yang lebih ringgap, dia tak boleh pindah. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi nyari alasan, kewisi di belian, bolak-balik kewisi di belian. Ini kecung perjuang nak, kir-pikir perjuang nak Suhaib Ar-Rumi demi ajaga Islam, demi ajaga iman. Bolak-balik, bila tanya lagi, kak, mak mundar mandir kak, kejeding kebudin Roma, beda apa? Dia boleh mincir. Alasan mikir. Akhirnya bolak-balik berjalan untuk buruk. Ternyata itu tengah perjalanan epangki bi berjaga ni. Ternyata Suhaib Ar-Rumi buruk niat apinda, niat ahijur ke Madinah. Akhirnya epangki itu tengah jalan Suhaib Ar-Rumi berorang kafir ni. Epangkona balik. Kaget kau tua balik, muntah balik, setel. Muntah balik, mati. Sebelum Suhaib Ar-Rumi ini terkenal pinter maser. Terkenal pinter maser. Sampai menteromu ini orang cerdas. Sebelum sebagian ulama, cenguk penimban, cenguk pasar. Mun pasar titis, ini ketanda orang cerdas. Imam Syafi'i ada dua kisah. Kok mun maser satu pasar, insya Allah loput paling jauh situ. Dua orang cerdas orang. Dua orang pinter orang. Jadi, bila titis, biasa tanda nak kena di otak cerdas. Tanda. Lah Suhaib Ar-Rumi ini kok tan pinter, pedan maser pinter. Dapun Suhaib Ar-Rumi engko imma kaki medeng engko imma tang paser. Tepak kada ketika kebetulan apa? Pele. Maka nyari aman orang kafir gua ada mujaki wis dai bae. Kaki de emas aja. Engko pindah ke Madinah, engko antara kajunan Rasulullah turun dan ngeban Rasulullah para sahabat selain. Tebun orang-orang kafir mujaki engko sia tanah pembangkat keng tunyan aban cengkroman aban tak oleh kiba aten sertifikat kutu bagi tebun saya Rumi lah kalah saja seperti sengkok berangkat ke Madinah cek langlang air Rumi kekayaan lain tin aki mak
berangkat ke Madinah hale tanang kosong kelampis itu. Ternyata waktu Suhaib Ar-Rumi parah dapat ke Madinah, Rasulullah kepada sahabat, Suhaib Ar-Rumi kita ragu nih. Rasulullah kepada sahabat, Bu. Bakal datang kemarin orang luar biasa. Acual tunya nah, acual artna demi ngamri ridon Gusti Allah. Akhir Suhaib Ar-Rumi bilang orang assalamualaikum, Rasulullah pahada Bu. Rabihal baik ya Aba Yahya. Rabihal baik ya Aba Yahya. Rabihal baik ya Aba Yahya. Oh, apa de ongku tegeng naaban Suhaib? Apa de ongku tegeng naaban Suhaib? Apa de ongku tegeng naaban Suhaib? Apa tegeng na? Acual roman, acual tunyan itu na akibat kikering kafir sebaja demi melek Islam, demi ajaga Islam, demi oleh ridan Gusti Allah. Ini kesan Ar-Rumi. Bahkan pada sebagian boleh sahabat Abu Salam, Abu Salam, Abu Salama, Abu Salama, Ummi Salama. Waktu hijrah ke Madinah, potran kikene mas. Potran kikene. Waktu hijrah ke Madinah, rajin biring sepuntai bagi. Lah, kaget oleh norok lagi. Kau tu nang bising kau ini. Akhirnya karena lah bini wis pada beriman ka, pada berakan Abu Salama. Tak kering pelan, aku pun berangkat ke Madinah. Jangan ring sepun sebini. Mun berangkat ke Madinah, potran aben tak oleh norok. Akhir petang recung poter ni kaya recung embun recung embar recung recung sampai sebagian riwayat ada baki coplak tani peke anak gini peke sebagian riwayat ada baki peke maka karena tak teken ingin putra si raja gila langalah tak hijrah tak bareng rakyat menyusul lagi ini keperjuangan para sahabat demi ahijru abinda dari tempat semesakan geluk di Mekah karena dikuasai orang kafir ibadah tak salpa, tak tepa, tak sempurna di Mekah abinda dari Mekah tunya di tinaki bahkan tanah air di tinaki demi nyaman, salpa, seneng apa nyaman, sempurna alat senaki secara Islam abinda ada kan dah ke Madinah ini keperjuangan para sahabat mungkin apa ini kebuli bisa mungkin ya Rasulullah SAW sempurna dapat ke Mekah Nabi tak kira tahun sanga tahun ini tahun 10 hijriah tahun 10 Fathu Mekah Mekah pun dikuasai orang Islam ampun dikuasai Rasulullah pun para sahabat pun masyarakat Mekah pun banyak memeluk Islam Rasulullah pada bagi la hijrata ba'dal yaum mariria ada hijrah boleh artinya masyarakat Mekah tak boleh apa tidak boleh ke Madinah kenapa? Karena Mekah pun masuk mayoritas Islam satu jampunan le salpa, le nyaman, le sampurna nyaman pun alasan lagi syarat Islam wih tidak boleh, wih tak usah lagi apa tidak ke Madinah boleh cek-cek nenang di Mekah tapi ini ke hadis benarnya tadi ada hijrah boleh menikirah kita compon sampean semua bi maksiat semua bi maksiat lagi lho tak salpa sampean tak senang hati karena mun orang beriman mah ninggali bareng maksiat ni kan nyaman seksek mah seilmu hati ni seksek bade kemungkan ni kalau tak nyaman ya imam bisa ngubah ke maksiat imam tak bisa tapi mun bade bareng maksiat pun seksek murah hati jadi hati ni benda nyata ki bila apa nyaman tak kayaknya orang ahijar dari tempat se banyak kemaksiatan tak ke tempat se tak ada kemaksiatan balik ini kah khusus dari masyarakat Mekah waktu zaman Rasulullah yang sampun hatu Mekah tak boleh hijrah boleh karena Mekah pun dikuasai orang Muslim pun dikuasai Muslimin. Le, sebelum ulama mungkin hijrah menambah ikalah kesimpulan berarti hijrah kau berserah orang siapin dari perang cuba dah ke perang bagus dari perang seimur kaya Allah menuju dah ke perang seikritin Allah ni ke hijrah. Hijrah hijriah tahun makin 1444 berarti umur bulan bacaan sebaja ampun atam bangunan seseket berarti seketuk sepak bolo pak bolo tuk setelah bolo telah bolo tuk awal maka karena umur ampun ahijrah mah umur ampun awal bangunan sebenarnya Sayyidina Hasan al-Basri bukan innama antal ayyam faida dahaba ba'duha dahaba ba'duk abang pun lebih sampai nih kak hitungan hari kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ini kak hitungan hari faida dahaba ba'duha dahaba ba'duk mun hari beri kemat umur sampan beri kemat
umur seket kada sanapa tahun pun. Mun si umur seket kada sanapa tahun ke sebiteng. Oh, jangan si sebiteng kok di oke sehat. Ki lajang umur. Umur pitung puluh letak sehat teh enggak kambak sampean. Cek mangke kada nih kau orang. Bi setan polis. Kadang beda orang ampun dah sepot, tingkah kita di tepat. Kadang bi setan buang. Lah, pati jadi beri sering tua. Beji lah mati. Beji, bahkan ilmu kanduan kita keluar ilmu dari kangkang na ibu mati. Umur tak milih tua, jepun si tua. Jepun si muda, bungkok ingus. Saya ingat kepati besar. Mun si tua, saya ingat kepati alasannya gini gak nikah. Umur jom, jangan tua, umur tak mandang tua. Jangan si muda, bungkok ingus. Saya ingat kepati besar. Angka mumpuni gerbekir, umpung kik beda umur, odi cuma sekalian. Tubung Gusti Allah, ikalla ida balagatit taraki wakilaman rok wadonna anna ulfirok wal takbatissab bisab ila rabbika yawma idinil masab fala saddaqa wala salla. Ini dibuat kalau ida balok ditaroki lah tak kira tengah juga ya. Ida balok ditaroki bila depak waktu nyampe cabut wakila manrok orang senyanting orang seja tanya siapa bisa nampir kan jangan separa seja waduh tidak ada ulfirok ilma uning kurang kok mati lah tak bisa udah boleh bini tinaki romai tinaki putri tinaki setuanya tunyan itu nyaki ila rabbika yawmaidhinil masab setiap bajan abad berangkat menuju dekat Allah wala saddaqa wala solla abad wis tak bisa sedekah boleh atau abad tak bisa alaksanaki senat Islam boleh wala solla abad ampun tak bisa untuk asola. Ini dalam ayat selain Allah ada buaki laula akhortani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Orang yang berakseta semua karena orang yang bila berakseta nyampe cabut uning kurang paham hari kok gemet lah tak ada lah itu kok matur ke Allah ya Allah laula akhortani ila ajalin qarib tunda ya Allah cek kok mati makin bulan buca makik misalnya atau laku misalnya tunda ke sehari ila ajalin qarib sekejap itu enggak keng kenapa fa asadaka wa aku minas salih abdina asadaka ben abdina jadi orang yang terbentar ya. Ini kesehatan. Lah orang sehat ini kah? Sebagian ulama bersadar bagi orang sehat ini kah? Sampuna padeng malaikat senyabu nyabu dekat manusia se ampun sekarat ini kah? Ini kah berada ulama berada sebagian orang hebat ini kah nangis. Waktu para sehat nak mular nangis. Misal Imam Al Ghazali mular. Waktu setan ni Al Ghazali ni nekuk kitab Sahihul Bukhari. Kitab Sahih Bukhari mah saya tekuk. Beni HP. Angkin jo HP mulu ke masjid HP, majlis taklim HP. Ada bila beri situ beri pengajian repot bi HP, mak kain letak gini ngaki. Paling saya tanya lagi bi kancan, beri dia bagai jawab pengajian. Bisa siapa pengajian? Ada ilmu lah atau lembusan? Apa sih si fokus mah? Kita ngaji ongku niat ngaji ongku boleh tetap ramah nah hadir majlis. Beni bila hadir majlis al muslimin wah kucur no sepunong. Cuma kalau tetap ramah sampaian. Makan pada kita ada bul muta'allim. Boleh ada bul ta'lim wal muta'allim. Cara ngajar bacaan tertib orang yang tertib belajar boleh tetap ramah nah bodoh. Bunyi pak kor toko bila hadir majlis tuhan sebelum berangkat sepora kujurna luar biasa pak olle sampaian berita keramen sampai ada bis kena kai untah dinas kita plus kena kai bunyi pak olle berita keramen beda ada bun kau tu angkui bi lebih kini ni kan sangat mengganggu waktu berde pengajian kini muni ngani kerana kalau berde sampaian bulu tak yang kebo aja kerawula Ustaz apa atau makai apa misalnya dan apa tapi pun majlis rajin sekali saya enggak tak ramong kukini ngaki onku kak selesai bahas Quran hadis sabah habis mah cek kebaik muda bi habis sampai anak
sahar semalam HP mulu sampean. Kurang Nabi lu saya buka. Coba pikir-pikir mungkin sampean. Reng sepon sampean mengaji sampean lambo lagi. Lambo lagi insya Allah boleh sampean sebagian punya nyapo. Kadang setoro ngaji perjalanan jauh. Kadang kudu nginep tak bisa boleh. Mari dan ini kadang ki nyelok aing. Isoro nyelok aing mah. Mun kosong padi kadang suruh manco ima kain manco. Mau mari manco kadang anu padi ki anu padi kosong bokong anu bokong. Saya pertanyaan demi kacung demi anak uning maus Quran. Sampun nama maus Quran uning. Baca Quran. Mungkin misa sekolah kayak demi apa nyaman untuk nak anak maus Quran bisa penbulan senapan penbulan sebenarnya akrus setahun senapan pendaftaran senapan demi uning maus Quran masuk ke tipikin bila uning maus Quran Quran ini baca depan ten cari yang tocuna orang sepuh makin larang tak rapu yong main balik aku bila orang sepuh lah saya tak bisa macam Quran boleh dalam kubur benar ikirim maus Quran di kacau ini kepertanyaan makin kadang santri ke Quran sengka saya libur ke Quran apa saya lebih mau santri dengan tak libur Quran saya libur macam Quran saya libur mau selawat apa saya masa tukang ngajem saya libur macam Quran saya libur ahli selawat Tore mumpung ki pada kesempatan makin ahijo dari kelapa sekitar tepat iyo oh iya kena lamba engkau ki rang bojeng lamba engkau kita lebur salat berjemaah lamba sengko kita lebur mau Quran lamba engkau kita lebur mau sahabat makin 1444 umur sejen tua anak dari situng kedua dari tabi ini berarti sengko enam sepo umur sejen tade tore obe ahlak juga obe kelapa sekitar tepat tuli obe sekiran sekarang itu mana minggu duduk seberang saya bilang nyong seorang bantet mancer detail ilmu saya mufaan amin ya rabbal alamin al-fatihah.